Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nitenan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Dina eta kunjungan Presiden Joko Widodo diaping ku Menteri Perhubungan Menteri Mavis teh Presiden nyindekeun yen hambalan pagawean kereta cepat Jakarta Bandung geus ngahontal 88,8%. Poe Kemis 13 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo diaping ku Menteri Perhubungan, Menteri Maritim dan Investasi, Menteri BUMN, Gubernur Jawa Barat serta Bupati Bandung, nitenan progres kamekaran stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Dina eta kunjungana Presiden nyindekeun progres kereta cepat Jakarta-Bandung geus ngahontal 88,8%. Kereta cepat Jakarta Bandung anu dititenan ku Presiden ukur tembong hareupna wungkul. Eta kereta teh rarancangna bakal ngoperasi turut diresmikeun ku Presiden dina bulan Juni 2023. Progresnya sudah mencapai 88,8%. Secara keseluruhan yang kita harapkan dengan kereta cepat Jakarta Bandung ini mobilitas orang karena bisa jadi cepat dan meningkat, kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat, kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, Jakarta ada, di Bandung ada, kemudian Kabupaten Bandung juga. Jadi, saya rasa itu. Presiden miharep upama geus ngoperasi eta kereta cepat Jakarta Bandung teh bisa nemukeun ekonomi secara signifikan keur hambalan daerah jeung nasional sarta bisa nyambungkeun tilu wewengkon nyaeta Jakarta Bandung jeung Kabupaten Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.